Penyesuaian subsidi BBM yang berimbas terhadap kenaikan harga BBM menjadi perhatian Partai Perindo. Partai Perindo meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga BBM bagi daya beli masyarakat. Naiknya harga BBM diperkirakan bakal mendongkrak inflasi, yang tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian nasional. Guna mengantisipasi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin meminta pemerintah meminimalisir dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi, terutama dengan menjaga stabilitas harga sembako untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita juga harus antisipasi karena kenaikan BBM ini pasti berdampak terhadap tingkat inflasi yang akan naik. Prediksi kami inflasinya bisa di atas 6%. Tentu ini akan memberatkan bagi masyarakat kita, terutama yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga perlu antisipasi-antisipasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM ini. Sebagai partai yang fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo dengan berbagai program pro-rakyat akan membantu pemerintah dalam menekan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan.